Astagfirullahaladzim. Oh banget sih, kemarin kan aku gini. Tuh lihat, wow, banyak banget yang request video prank, guys. Teh pucuk plus garam. Wah, mantap. Nggak aku tutup biar kencang supaya dia nggak curiga, seakan-akan ini masih baru. Biar dia nggak curiga, aku udah nyiapin ini plastik. Aku udah nyiapin plastik supermarket, guys. Jadi nggak tapi ketara, jadi kok kayak habis beli di supermarket gitu ya. Udah oke, penasaran, langsung aja kita jemput belanya. Cikilap. Aku mau baju apa kayak yang kelihatan ke atas doang. Halo guys, bertemu lagi di channelku Lutfi Awan. Ngapain dimatiin? Ya udah kan. Kali ini aku mau ngajak Della jalan-jalan. Dan aku pengen banget makan telur gulung. Yang di Pekansari aja ya? Iya, Pekansari. Telur gulung tuh di sini lagi ngetren, guys. Untuk kalangan para pemuda dan olahraga. Aduh. Olahraga makan telur gulung. Iyalah, atlet itu makannya telur gulung. Makanya aku tuh larinya kencang tuh gara-gara makan telur gulung. Sampai ngegulung-gulung. Iya. Kamu mau enggak telur gulung? Mau. Iya. Sebetulnya kita cuma lagi jalan-jalan aja sih. Jadi ngisi waktu kosong sore-sore. Kita jalan-jalan ke Pekansari. Pekansari, Stadion Pekansari, guys. Masa enggak tahu? Di Bogor itu loh, stadion yang baru. Welcome to Stadion Pekansari Bogor. Ini tempat andalan waktu aku ngeprank. Karena kalau di sini tuh enak buat ngeprank. Dulu kita pertama kali beli salad di sini. Oh, yang kamu itu ya? Iya. Yang habis beli. Pertama kali aku tahu, aku langsung bikin kan. Enak kan buatan kamu sih? Ntar kita bikinnya bareng aja. Ya keras banget ya. Sobat, oh, Lino pasti coba bikin. Yogurtnya kerasa gak? Asam ya? Mantap. Dingin. Mana? Ada depan anda. Ada hampir sana. Depan tuan. Kok rame banget? Ini tuan gunung. Enggak. Tuan gunung. Yang di mana nih? Ini aja nih. Ini aja. Ada apa enggak? Wah ada. Oh, cewek Mel. Cewek. Aku aja yang turun ya. Kamu beli berapa? Kamu beli ya? Aja. Kamu berapa barang sama? Iya, sama aja. 55? Demi apapun, guys, Della gak tahu sama sekali kalau gue pengen ngeprank. Tahu gak, tadi gue hampir ketahuan. Dia udah pengen minta es karena dia udah ngeliat kayaknya tuh seger banget karena itu masih dingin. Dia pengen minta coba. Pengen minum deh, tadi aku tahan. Aku bilang ntar aja. Kita sambil nge-vlog, kataku gitu. Karena dia gak curiga banget. Kamu pakai sosis sosisan? Enggak. Bihun sama telurnya aja. Kayak biasa. Bihun sama sosisnya pakai? Yang kotak-kotak enggak? Semuanya enggak. Eh, maksudnya semuanya sosis? Apa dua bihun? Bihun tiga. Sosis dua. Sampai ketahuan. Gue belum pernah bego aja. Jadi aku cut dulu aja ya, oke? Nanti kita ketemu lagi kalau telur gulungnya udah jadi. Jadi habis makan telur gulung, aku langsung mau kasih prank. Doain guys, biar berhasil, oke? Berangkat. Tara. Ini dia telur gulung, kecil banget sih. Ini mah asli loh, kecil banget loh. Deket rumah aku mah gede. Lihat apa? Seupil. Tapi ini, aduh, ini makanan legend, guys. Ini kita mah sukanya jajanan iya, kayak gini. Kita mah jajan murah-murah, spageti-spagetian enggak doyan. Mahal. Sebenarnya mau beli karena macam mana kalau ini benar. Udah dari apa ini? Makanan legend. The power of jajanan SD. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggal belum merangin nih yang belum terpenuhnya. Merangin? Kamu gak ada mau? Cuman ini kecil banget loh. Gak puas.
lewat mana, lewat depan rumahmu. Enak banget kalau gitu. Apa ya? Na na na, ada tenda biru. Mana lagi? Tak kusangka. Ternyata lupa. Apa? Iya. Jadi kita nggak usah beli minum ya guys, karena aku udah bikin minum khusus on buat vlog anjay. Oh, ini jadi tambahnya tuh rasanya baru keluar gitu. Cobain deh. Kamu tahu itu apa? Kena. Yes, berhasil. Ya, kena berai. Tahu gak itu apa? Coba aku mau nanya kamu rasanya apa? Itu ada plastik, ada plastik. Itu ada plastik. Apaan sih, kemana tengah takut ya? Aku dari tadi mau minum, aku gak boleh minum. Ya tadi udah curiga banget, dia pengen minum guys, hampir gagal tadi. Enggak, yang aku haus banget tadi. Begitu dingin ya? Terus di dalam plastik Indomaret. Ini aku beliin, ini minum-minum. Tapi aku baik kan, walaupun jahat aku beliin yang enak. Rasanya apa? Tebak rasanya apa? Asik banget. Kamu tau gak liat ada apa ini? Oh iya, garam, astagfirullah. Aku kasih garam. Oh iya, benar-benar. Yes, sukses. Hampir gagal tadi tau. Karena aku kok ini pucuknya butuh. Ya coba dah lihat nih perbedaannya nih. Jauh banget ya. Ini butuh, ini pucuk-pucuk aneh. Lagi juga tuh kayak berbusa, kata aku basi kali. Tahu nggak tadi ini garam banyak banget loh. Aku masukin seada-adanya. Ini kamu coba lagi. Gak, aku udah nyobain. Jahat banget. Asin ya. Kok nggak bisa lain? Kok bisa nggak bisa kenal? Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk apa? Karena banyak yang request, aku tuh suruh ngeprank. Karena nggak ada rekan-rekan buat ngeprank di luar, jadi aku ngeprank dia aja. Yes, berhasil. Masih di sini nih, masih pak. Ya Allah. Kamu minumnya banyak, Banyak. Ini garamnya penuh tadinya. Tadi banyak. Lihat garamnya tinggal segini tuh. Maka tadi, jadi itu kamu tahu nggak pas minum ini tadi kan tinggal setengah. Jadi pas aku masukin itu, tadi aku minum dulu sedikit, sisa segini. Nih, sisa segini. Ini buat garam tadi sampai segini. Biar penuh. Habis itu kan kurang penuh, jadi aku ambil dari sini dulu. Biar berkatan penuh. Aduh. Cuma gak mabok kok, tenang aja. Ini garamnya mahal, impor. Enggak lah, gak bakal bisa. Aku balas. Gak bakal bisa. Iya ampun. Oke okay guys, terima kasih udah nonton video prank kali ini dan sukses. Dan prank kali ini adalah teh pucuk plus garam. Gimana rasanya? Enak. Bukan terenak. Itu tuh racikan aku enak ya. Kalau itu bikinnya tuh pakai hati. Pakai hati aja asin ya, gimana pakai hati? Aduh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih guys buat kalian yang udah nonton video prank kali ini. Kalau ada request video apa selanjutnya, challenge apa selanjutnya, jangan yang prank-prankan. Ya, kita challenge saja ya. Kali ini prank gak apa-apa. Nanti kalau ada video saran untuk video selanjutnya, challenge selanjutnya, silahkan komen di bawah. Oke, okay? Selalu akan kita turutin ya. Kalau misalnya itu masih sanggup. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.
Maafin ya. Dari maafin udah kan. Udah dapat surat izin buat nge-upload video ini, guys. Kamu belum minta izin sama aku? Iya, boleh enggak? Enggak. Boleh lah. Aku pengen lihat tahu ekspresi kamu tuh kayak gimana tadi. Ya Allah. Jelek banget. Oke, guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. I'm Lutfi Septiawan and see you next time. Bye bye.